Ya, kita lihat dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku memasuki area parkir Masjid Al-Muhajirin, Keramat Watu, Serang, Banten. Sedangkan seorang rekannya menunggu di pinggir jalan. Kurang dari 3 menit ini pelaku berhasil menggondol satu unit sepeda motor dari area parkir. Korban yang saat itu sedang sholat subuh tidak mengetahui jika motornya menjadi incaran pelaku kejahatan. Ditambah lagi kondisi lingkungan di sekitar masjid ini memang sepi dan membuat pelaku dengan mudah dapat menjalankan aksinya. Pelaku ada dua orang, yang satu nungguin motor dan yang satunya masuk dan ngambil motor yang ada di sebelah sini. Dan pelaku terekam oleh CCTV di situ.